Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Sahabat keluarga muslim dan pendengar radio Arisalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kembali lagi bertemu kita di program Bincang Sehat bersama Syah Daruslian selama 1 jam ke depan. Sahabat keluarga muslim, perlu kita ketahui bahwasanya berdasarkan data dari Menteri Kesehatan pada tahun 2020 bahwasanya penyakit asma salah satu penyakit yang banyak diidap oleh masyarakat Indonesia. Hampir 4,5% dari jumlah total penduduk 12 juta lebih terkena yang namanya penyakit asma. Dan berdasarkan laman resmi dari WHO pada tahun 2019 menyatakan bahwasanya asma mempengaruhi sampai 262 juta orang dan meninggal dunia dengan jumlah 455 ribu orang. Dari angka-angka ini, sahabat keluarga muslim menunjukkan bahwasanya penyakit asma tidak boleh dianggap sepele. Perlu kita ketahui, kita kenali bagaimana menanggulanginya, mencegahnya, serta mengobatinya. Oleh karena itu, pada sore yang berbahagia ini, kita akan bersama Dr. Rapki Januar akan berbincang mengenali yaitu penyakit asma. Langsung saja kita akan sapa yaitu Dr. Rapki. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, bagaimana kabarnya, Dok? Alhamdulillah. Iya. Iya, takabbalallahu minna wa minkum. Seluruh staf Salam TV. Amin. Salam semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak, Dok, ya atas kesempatannya hari ini masih bersama kami kembali di Bincang Sehat. Dan kali ini kita mengangkat tema ya kenali lebih dekat penyakit asma, Dok, ya. Nah, sebelum kita akan tahu lebih banyak apa itu asma, ya penyakit asma ini, kita ingin tahu dulu nih, Dok, ya apa yang dimaksud dengan penyakit asma ini, Dok. Silakan, Dok. Ya, terima kasih Mas Darus dan pemirsa Salam TV. Di sore hari ini saya berkesempatan membawa satu topik kesehatan ya, yang mana sebenarnya ini menjadi satu fokus dunia pada satu hari sebelum kita, itu tanggal 5 Mei. Itu adalah hari peringatan asma sedunia. Iya, kemarin ya. Berarti ini, Dok, ya? Iya, benar. Jadi adalah bentuk awareness kita, perhatian kita untuk lebih mengenali itu penyakit asma seperti apa. Iya. Dan bagaimana menanggulanginya. Nah, sebenarnya dalam berbicara mengenai asma itu sebenarnya adalah salah satu penyakit atau diagnosa medis yang sifatnya itu kronis ya. Yeah. Dan berlangsung lama pada saluran pernafasan, dia ditandai ada peradangan atau penyempitan pada saluran nafas. Ya. Kemudian, apa yang menimbulkannya, gejalanya itu? Jadi, gejala yang paling khas itu sesak nafas ya. Atau sulit bernapas pada penderita asma. Bisa juga mengalami gejala lain seperti nyeri dada, batuk, atau ada bunyi pada saat bernapas yang kita sebut mengi ya. Nah, saat menderita itu tidak mestilah kita katakan dia ada usia dewasa atau remaja, semua kalangan bisa terkena asma. Oke. Nah, iya, ini itu satu yang bisa kita utarakan ya, mungkin di awal. Oke, berarti ini asma ya bisa semua usia, bukan hanya orang dewasa saja berarti, Dok, ya anak-anak kecil saja berarti bisa terkena yang namanya asma seperti itu. Apakah termasuk asma ini berarti, Dok, bisa bawaan dari lahir seperti itu, Dok? Bisa, jadi salah satu etiologi atau penyebabnya memang ada keterlibatan faktor genetik gitu ya. Iya. Ya, misalnya mungkin pada keluarga kita sebelumnya ada yang menderita asma, baik kakek, ayah, ibu, nenek, itu semua bisa menjadi salah satu faktor penting dalam mengaitkan penyebabnya tadi gitu. Oke, tapi Dok, walaupun ini bisa semua usia bisa terkena, apakah ada usia tertentu yang lebih rentan terkena seperti itu, Dok? Kalau kita berbicara rentan, itu tergantung pada lokasi, kemudian
keseharian pada penderita asma itu tadi, dan lifestyle ya gitu ya. Okay. Seperti kita tadi katakan, semua kalangan bisa terkena gitu. Jadi tidak mesti anak-anak, tidak mesti orang tua, remaja, walaupun didominasi pada usia muda ya, usia muda. Produktif ya. Okay. Kita katakanlah usia remaja dan usia produktif adalah sebaran yang paling tinggi. Tapi beberapa angka belakangan ini juga menunjukkan usia anak-anak pun sering kita temukan adanya penderita asma pada anak kecil begitu. Oke, ya. Nah, sebenarnya dok, ketika asma ini terjadi ya, nah pada kita itu sepertinya asma ini menyerang seperti apa sih dok? Apa yang terjadi gitu pada tubuh kita ketika misalnya kambuh seperti itu? Ya, percaya bagus sekali ya. Jadi kita harus tahu ada saluran pernafasan pada organ tubuh kita ya. Iya. Dan yang mempengaruhi, yang sangat berpengaruh pada pernafasan kita adalah paru-paru ya dalam hal ini. Paru-paru mungkin kalau misalnya kita lihat pada gambar, ada kedua belah bagian paru-paru kita, kanan dan kiri, kemudian ada lagi cabangnya bronkus, ada bronkiolus. Anggaplah itu saluran pernafasan ya gitu ya. Iya. Nah, pada penderita asma terjadi peradangan pada saluran pernafasannya tadi. Sehingga mengalami penyempitan ya, saluran pernafasannya itu. Sehingga respon atas penyempitan itu tentulah ada peningkatan otot nafas yang membuat dada kita tuh untuk menarik nafas yang lebih banyak lagi gitu ya. Okay. Dan menghembuskannya lebih cepat dari biasanya. Itulah yang kita sebut dengan sesak nafas tadi. Karena oksigennya tidak adekuat, tidak maksimal untuk masuk. Situasi yang terus-menerus berlangsung seperti itu juga menyebabkan kekurangan oksigen serta menimbulkan gejala-gejala yang lainnya gitu ya. Okay. Nah, sumber dari segala masalah itu adalah peradangan atau inflamasi pada saluran pernapasan gitu. Oke. Okay. Peradangan pada saluran pernapasan ini dok, apakah sulit untuk menghirupnya atau juga mengeluarkannya juga sama seperti itu dok? Ya, jadi anggaplah saluran pernapasan itu seperti selang saja ya, seperti analoginya gitu. Jadi kalau terjadilah inflamasi atau peradangan, maka akan terjadi penyempitan pada saluran pernapasan tadi. Nah, penyempitan ketika oksigen mau masuk kan akan mengalami gesekan, kemudian tidak adekuat masuknya. Jadi itulah menimbulkan bunyi dan otot-otot pernapasan kita tuh membantu untuk terus meningkatkan asupan oksigennya, karena kita tuh secara tidak kita sadar di tubuh kita itu terus mengalami metabolisme yang seimbang gitu ya, termasuk juga dalam kebutuhan oksigennya. Jadi kalau lah sesak tetap harus dipenuhi kebutuhan oksigennya, itulah kelihatan seperti sesak nafas. Okay. Kemudian kelelahan gitu ya. Dan sangat mempengaruhi produktivitas pada penderita semuanya. Okay. Berarti keluar masuknya nafas itu susah, udara itu susah dok ya. Seperti iya, sebenarnya itu ya dari akar permasalahan itu tadi. Iya kan, identiknya itu kan dada sakit gitu dok ya, sampai kayak ada bersuara gitu kadang dok ya. Iya benar, ya, nah, jadi itu gejala tambahan memang yang kita jumpai pada penderita asma. Oh, apakah itu termasuk sudah tingkat yang sudah berbahaya atau bagaimana dok? Kalau berbicara tingkatan, tentu setiap penyakit ada ya trainingnya, dan terkhusus lagi asma. Asma yang ringan tidaklah mengganggu produktivitas gitu, tapi kita jumpai pada saat istirahat, kemudian aktivitas kecil gitu ya. Kita masih mampu beraktivitas, tapi sudah kita ketemu gejala-gejalanya seperti tadi yang saya sebutkan. Nah, kalau sudah berangsur sampai berat, ini akan terus menghentikan produktivitas kita tadi gitu. Cenderung capek, lelah, tidak segar gitu ya. Semua itu berpengaruh gitu ya, karena itu tadi oksigen itu adalah salah satu komponen penting yang kita penuhi dan tidak bisa masuk ke dalam paru-paru kita karena inflamasi yang terjadi tadi. Seperti itulah kita. Iya. Sejauh ini dok, kalau di Indonesia ini kira-kira apakah banyak dok apa namanya yang meninggal, lebih banyak yang meninggal atau yang sembuh bertahan seperti itu dok? Survival atau angka ketahanan hidup pada penderita asma sebenarnya tinggi ya. Dia hanya menyebabkan gejala sesak nafas. Kalau murni asma tidaklah mengganggu nyawa atau mengancam nyawa gitu ya. Yang jadi pertanyaan itu,
kalau sudah kita biarkan terlalu berat, tidak diobati, maka akan menimbulkan komplikasi atau tambahan gejala lain gitu ya. Oke. Nah, itu jadi, biasanya dok, komplikasinya kemana ini pertama dok, kena dok, dari organ tubuh kita yang vital? Tentu ke paru-paru pertama kali, sebagai unit apa penerima oksigen yang utama gitu ya. Kemudian akan berlanjut ke tempat yang lainnya ya, manifestasi yang lainnya, karena oksigen itu tidak dibutuhkan hanya untuk paru-paru. Iya. Nah, untuk otak juga butuh, semua sel-sel di dalam tubuh yang dari pusat sampai ke tangan ya, kaki itu akan mengalami gejala gitu ketika asma ini semakin memberat gitu. Oke, ya biasanya kalau untuk paru-paru apa yang terjadi dok? Kerusakan seperti apa atau jenis penyakit apa disebut nih dok? Dia akan menimbulkan saluran pernafasan yang kronis ya, maksudnya yang menyempit, yang susah untuk kita tangani ya. Tapi ini sangat jarang kita jumpai karena beberapa, karena penderita asma akan sangat tidak nyaman dengan kondisinya dan akan membawa itu ke fasilitas kesehatan kan gitu. Oke. Nah, kalau kita biarkan terlalu lama, akan menimbulkan penyakit paru obstruktif kronis, kemudian ada manifest tambahan infeksi lainnya gitu ya. Tidak menutup kemungkinan dia akan berkombinasi dengan penyakit lainnya, karena sistem imunitas kita pun akan drop juga gitu dengan dan membiarkan asma ini berangsur lama-lama gitu. Ya mungkin ini sebagai faktor dok ya, kenapa banyak yang meninggal mungkin karena disebabkan paru-paru ini, mungkin karena disebabkan sudah komplikasi seperti itu dok ya. Kalau kita katakan meninggal, sebenarnya asma ini tidak cenderung menonjol ya dalam angka kematian gitu. Pastilah dia akan menimbulkan manifestasi yang lainnya dan mengubah diagnosa itu tadi dari tadinya jadi asma, mungkin bisa jadi pneumonia atau penyakit paru obstruktif kronis gitu ya. Makanya saya bilang tadi sangat bergantung pada lifestyle-nya dan juga bagaimana menanganinya gitu, pada pasien itu tadi. Baik. Kemudian dok, saya pernah mendengar bahwasanya penyakit asma ini sejauh ini belum diketahui penyebab pastinya apa seperti itu. Apakah ini benar dok, atau memang sudah diketahui penyebabnya itu apa sehingga lebih mudah untuk mencegahnya? Berbicara tentang penyebab sakit asma itu ada beberapa ya. Kita bagi aja jadi 7 pun bisa ya dalam hal ini. Seperti satu yang pertama faktor genetik tadi ya, seperti kita sempat kita bahas gitu. Jadi kok bisa ya ada abang kita yang mungkin kesehariannya dari kecil sama kita tuh tidur gitu ya, dari kecil sampai remaja sampai dewasa dia asma, kita saya tidak gitu. Iya. Nah itulah yang bisa kita katakan adalah terpautan dari faktor genetik tadi. Ketika dia terkena udara dingin atau debu, dia menjadi asma gitu. Nah ada genetik yang lebih berpengaruh di situ, jadi membuatmu orang muda untuk terkena asma. Itu yang pertama. Kedua, lingkungan. Ini penting sekali lingkungan. Bagaimana seseorang itu tinggal atau bekerja gitu ya? Apakah lingkungannya higienis? Apakah lingkungannya itu sangat berdebu atau lebih cenderung berbulu ya? Mungkin di rumah tidak ada yang seperti itu gitu kan? Mana mungkin ada orang yang tinggal dengan debu dan bulu-bulu. Bagaimana tempat kerjanya gitu kan? Bagaimana tempat pekerjaannya, apakah dia bekerja di pabrik, dia sudah menggunakan safety yang tepat atau mungkin dia sudah ditempatkan di unit yang cocok bagi dia. Kemudian ada makanan dan minuman ya. Sudahlah ada memiliki genetik, ada keterpautan lagi dia dengan alergi beberapa zat makanan dan minuman ya. Jika dia makan manis-manisan ataupun seafood ya, piping ya, muncul alergi ya. Alergi itu sangat identik sekali dengan asma gitu ya. Sangat identik, sangat dekat dengan hubungan dengan asma. Begitu alergi gejala muncul, maka bisa saja yang terkena asma bukan biduran, bukan merah-merah, tapi asmanya yang kuman. Itu seperti apa dok ya? Bagaimana kok bisa alergi seperti itu? Kok bisa mengarah ke asma? Ini bagaimana ceritanya dok? Ya kalau berbicara mengenai alergi itu satu bab yang sangat banyak dan panjang. Iya, singkat aja nih dok. Atau disebut dengan eksim biasanya dok ya? Iya, jadi dia sangat bermanifestasi dalam bentuk yang bermacam-macam ya. Iya. Alat yang mengancam nyawa itu yang sangat seperti biduran ya. Biduran itu dalam
hal yang sederhana sampai yang sangat complicated itu dia sampai merah, bengkak, sesak nafas gitu ya. Mm-hmm. Itu satu bentuk juga alergi gitu. Okay. Dan itu memang tidak semua orang miliki gitu ya. Kalau bisa kita katakan gampangnya ya genetik juga ya. Dan memang seseorang itu tidak bisa terpapar dengan zat makanan itu tadi gitu. Mm-hmm. Yang paling umum sih seperti golongan siput ya. Yeah. Kita jumpai ya. Mm-hmm. Oh, saya makan udang, badan saya merah-merah ya. Saya rasa itu tidak hal yang umum lagi kita dengar gitu. Sering kita dengar. Mm-hmm. Dan bahkan itu mungkin kerabat keluarga kita pun sering mendengar itu. Mm-hmm. Kalau saya minum minuman dingin kok saya sering ya bentol-bentol selak gitu. Ya itu salah satu bentuk manifestasi alergi gitu ya. Okay. Karena memang dia tidak bisa terpapar dengan zat itu tadi. Apakah ini artinya dok, orang yang sudah terkena penyakit asma sudah otomatis dia itu alergi seperti itu terhadap makanan? 95% bisa kita pastikan dia memiliki alergi. Hmm. Kenapa? Karena pemicu kambuhnya asma itu dari alergi itu tadi. Okay. Ketika terpapar dalam satu zat yang tidak bisa dia dapati, mm-hmm. katakanlah seperti bulu kucing, mm-hmm. ya, atau debu ya, ada beberapa zat makanan seafood yang tadi saya sebutkan, mm-hmm. maka akan muncul manifestasi gejala asma juga itu tadi. Okay. Berarti ini artinya orang yang sudah terkena asma ini sensitif sekali dengan dok ya, baik itu makanan ataupun cuaca seperti itu dok ya. Iya benar, karena memang secara lumrah dia punya imunoglobulin E, ketika diukur itu biasanya sangat tinggi ya. Iya. Kalau imunoglobulin E pada tubuh itu tinggi, berarti menandakan ada faktor alergi yang sedang terjadi di dalam tubuh kita. Maka bisa saja reaksi asma itu muncul kembali. Oke. Iya, baik dok, kita jeda terlebih dahulu dok, nanti kita akan lanjutkan kembali masih di seputar penyebab sakit asma ya. Sahabat Program Muslim dan pendengar Radio Arislah, jangan kemana-mana, kita akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Sahabat Guru Muslim, kembali lagi di Bincang Sehat masih bersama Dr. Rafki Yanwar dari Klinik Nur Syifa Medan. Tadi kita sempat terhenti di gejala dari penyakit asma, itu ternyata ada beberapa hal ya, ternyata salah satunya tadi bisa dari faktor genetik, kemudian juga ada faktor lingkungan, makanan, dan juga ternyata udara dingin juga atau bulu hewan juga ternyata bisa ya menjadi faktor atau pemicu terjadinya asma. Nah, kita akan sapa kembali Dr. Rafki. Halo dok. Halo Mas Darusda. Iya. Berikutnya dari penyebab sakit asma tadi apa lagi nih dok? Penyebabnya ya. Iya, tadi betul. Kita udah ketemu faktor genetik, lingkungan, makan, minuman, udara dingin. Itu rentan sekali memang ya. Kalau tidak sesuai dengan suhu ruangan, bisa kedinginan, itu bisa cenderung bisa lebih kumat ya. Oke. Kemudian rokok ya. Nah, ini salah satu hal yang sangat perhatian kita juga, karena kan pengkonsumsi rokok di Indonesia itu sangat tinggi ya. Betul, iya. Nah, dan yang punya pun nomor 1 dan nomor 3 itu yang terkaya di Indonesia. Iya. Jadi bisa kita bilang rokok ini kan ada nikotin dan beberapa zat lainnya yang bisa mengendap di paru gitu ya. Sebenarnya bukan dia serta-merta menyebabkan asma, tidak, tapi memperparah dari penderita asma tadi untuk lebih kumat gitu. Karena kalau sekali sudah merokok dan mungkin cenderung berkali-kali, zat itu tadi pasti akan
tersimpan di dalam paru-paru gitu. Mm-hmm. Oke. Okay. Yeah. Kemudian ada lagi stres ya, terus cenderung sekali bisa menyebabkan asma ya, bisa juga mengumbat tiba-tiba saluran nafas kita gitu ya. Yeah. Stres yang sangat berlebihan kayaknya dalam hal ini. Oke. Okay. Yang terakhir mungkin ada kaitan sama yang sebelumnya, polusi udara ya. Iya, iya, iya. Karena kalau ada asap, tadi kita belum bicara asap. Asap ini, apalagi asap bakar, apa dari bakar-bakar itu, selain rokok tadi bisa juga memicu asma itu tadi untuk kambuh. Oke, berarti bagi mereka yang tinggal mungkin dekat di pemukiman yang banyak pabrik-pabrik, apakah ini juga bisa nih dok? Iya benar ya, jadi sebenarnya salah satu langkahnya ya sebenarnya higienitas dalam tempat tinggal kita itu harus dijaga gitu ya. Oke. Okay. Ada in dan output saluran udaranya gitu ya. Kan kita buat pemukiman dari pabrik ya tetap tidaklah sedekat-dekatnya dengan beberapa meter gitu ya. Pasti ada beberapa jarak gitu kan. Nah jadi tergantung dari higienitas udara yang kita dapatkan di lingkungan kita gitu. Lagi di tempat tinggal kita harus ada jendela sanitasi yang diperhatikan. Itu sangat berpengaruh bagi penderita asma. Oke, okay. Iya. Mungkin dari sekian banyak ini tadi penyebab sakit asma ini tadi mungkin yang kalau kita berbicara masalah rokok dengan stres tadi ini mungkin sudah sepakat atau bisa dikatakan ijma para dokter ini semua dok ya, bahwasanya itu pemicu dari segala penyakit bisa dok ya seperti itu. Iya, jadi okay. Kalau kita ketahui, kalaupun dia tidak memiliki bakat atau genetik untuk memiliki asma, tapi kalau dia mengkonsumsi, apalagi sekarang ada lagi tren vape ya, vape ini kan asapnya sangat banyak gitu. Nah jadi itu bukan lagi asma yang kita dapat, bisa jadi penyakit porok subtip kronis pada usia muda gitu. Okay. Nah hubungan antara asma dengan penyakit obstruktif kronis tadi itu sangatlah dekat gitu ya. Penyebabnya itu tadi rokok sama asap itu tadi gitu, yang kita dapat dari konsumsi rokok kita tadi. Oke. Okay. Ya, jadi khususnya bagi mereka sudah menderita ini, kalau bisa ya hal, penyebab-penyebab ini tadi ini kalau bisa dihindari dok ya, atau misalnya tinggal di tempat yang kurang apanya polusinya tidak bagus, hijrah atau pindah seperti itu dok ya. Ya paling tidak mungkin bisa di apa gimana ya, bisa didesain gitu ya, tidak mahal-mahal, mungkin ada pembuangan udaranya. Okay. Gitu ya. Ada jendela yang banyak itu, atau misalnya pada asap gitu. Saya rasa nggak ada lah yang mungkin membuang asap tuh, kan ada aturannya ya dari pabrik itu, asap itu harus tinggi berapa meter gitu kan. Iya, kemudian apa yang dibuang dan di mana cara buangannya itu kan, saya rasa pabrik-pabrik juga langsung ikuti kaidah seperti itu gitu. Dan kalau lah sampai terkena itu jarang ya. Yang paling sering itu akibat membakar gitu, membakar sampah sembarangan. Iya. Kemudian merokok juga tidak pada tempatnya, itu bisa menyebabkan kerugian pada penderita asma tadi gitu kan. Oke. Okay. Ya walaupun ini sampah-sampah biasa ya, sampah-sampah di rumah gitu dok ya, di pekarangan, ini juga termasuk seperti itu dok. Iya, jadi sebenarnya juga jadi perhatian gitu ya. Dalam membakar itu tadi, cobalah kita memikirkan tetangga kita juga lah ya. Oke, iya. Kalau misalnya ada anak-anak gitu, mungkin ada waktu-waktu yang lebih tepat ya terasa ya. Karena itu polusi mas. Betul. Polusi tidak kita sadari. Iya betul. Ya karena mungkin kalau di Kota Medan ya itu sudah tidak mungkin jarang ya, karena sampah-sampah mereka sudah ada yang mengumpulkan seperti itu dibuang. Tapi kalau daerah-daerah perkampungan ya masih jauh, itu biasanya kebiasaan mereka ya itu sampah masing-masing di rumah dibakar seperti itu dok ya. Oke, mungkin kebiasaan ini yang perlu dihilangkan dok ya bagi mereka yang mungkin belum tahu. Ya dihilangkan nggak juga, nanti kan nggak jadi terbakar sampahnya. Tapi dikelola. Betul. Iya. Baik dok, tadi dokter sudah juga menjelaskan beberapa gejalanya seperti kelelahan, kemudian sesak dada ya, susah bernapas seperti itu. Nah, dari gejala-gejala ini apakah cukup bisa kita putuskan seseorang ini memang menderita penyakit asma atau ada cara lain lagi oleh dokter seperti itu? Ya, lebih tepatnya kita bagaimana memastikan ya seseorang itu terkena asma atau tidak gitu. Jadi gejala yang khasnya itu dia ada sesak nafas, kemudian batuk ya. Dan kelelahan gitu ya, karena ada
usaha untuk bernafas yang ekstra gitu, kita lihat dari dia gitu. Nah, sebenarnya itu aja sih, tapi tidak ada kita jumpai demam itu jarang gitu. Kalau sudah demam itu sudah ada kombinasi dengan yang lain. Atau dia sering pada usia muda gitu ya, dan usia produktif gitu ya. Nah, kalau sudah usia tua tadi bisa kita bandingkan dengan diagnosa penyakit obstruktif kronis juga, PPOK kita bilang. Nah, itu bisa kita sebut APOS namanya, dalam asma kronik obstruktif sindrom gitu. Jadi pertama kali yang harus kita pastikan itu gejala, ada nggak dia sesaknya. Kemudian pada saat nafas tuh bunyi nggak nafasnya. Jadi kalau yang udah parah, kalau kita dengar nafasnya itu bunyi pada saat dia menarik nafas, gitu kan? Ada bunyi ngik gitu. Ada itu kita sebut mengi gitu ya. Itu salah satu tambahan dalam usaha bernapas pada pasien menderita asma. Tapi ini harus harus dipastikan oleh tenaga medis yang kompeten ya. Jangan sampai nanti kita sangka asma malah penyakit yang lainnya. Kemudian ronsen dulu ya. Sempatkan untuk merokok ronsen gitu ya. Jadi nggak ada yang kita pastikan dari asma itu dari kata-kata orang tua gitu. Kayaknya asma nih atau atuk itu kan nggak juga. Jadi harus di ronsen. Jangan-jangan ada cairan, ada tumor, atau ada yang lainnya. Karena penyakit seiring bertambahnya zaman makin banyak diagnosa lain gitu. Bukannya berkurang dok ya, bertambah. Bukannya dok berkurang. Contohnya COVID lah ya, yang kemarin sudah dinyatakan selesai dari WHO ya. Walaupun masih bisa kita jumpai gitu ya. Walaupun jalannya bisa sama gitu. Walaupun sebenarnya dari bidang kesehatan makin canggih juga seperti itu dok ya, tapi penyakit terus bertambah juga dok ya. Kemudian tadi kita bicara tentang gejala. Kita pastikan dulu ada sesak nafas, dia batuk, kelelahan ya. Karena kan kalau kita merasa 1-2 hari sesak, mungkin misalnya patok kantor dulu 3 hari kata bapak atau ibu gitu kan. Nah, itu makin lama makin lelah dia. Kok capek kali rasanya. Dan ini nggak boleh sepele ya, karena 80% pada penderita asma di dunia dari 230 juta orang itu meninggal. Karena menyebabkan gagal nafas. Nah, harus segera ditangani. Kemudian ronsen tadi kita udah bicara. Kemudian ada lagi spirometri namanya. Spirometri ini untuk alat untuk mengukur kapasitas atau fungsi paru. Dia dihembuskan dia di depan mulut kita. Kelihatan nanti berapa kemampuan nafas kita dalam satu kali hembusan dan satu kali tarikan. Itu ada itu penilaiannya sendiri. Nah, kalau udah kayak gitu, bisa disangkakan ini kayaknya ada obstruksi, ada sumbatan. Nah, itu tadi yang bisa kita lihat dari ronsen juga nanti kan. Ronsennya normal, kemungkinan besar ini asma. Semua penilaian klinis itu pun dari tenaga medis yang kompeten, itu dokter atau dokter spesialis paru atau tenaga kompeten lainnya lah di daerah bila tidak ada. Baik, kemudian nih dok, setelah kita mengetahui ya, sudah memastikan misalnya dia ini adalah terkena asma. Nah, apa yang dilakukan ini dok? Bila kita keluarga atau teman ya tiba-tiba itu terkena serangan asma, apa yang harus kita lakukan ini dok? Ya, yang pertama jangan panik dulu ya. Ya, ini kan orang Indonesia terlalu cenderung panik. Iya, betul. Kemudian lebih sering viral daripada membantu ya. Betul. Jadi jangan panik dulu. Dan jangan berbaring langsung. Posisikan pasiennya untuk duduk gitu. Duduk. Ini posisi yang tepat ya, dok ya. Iya, posisi yang duduk. Karena pada posisi duduk itu otot-otot pernafasan kita dalam keadaan yang siap sedia lah gitu ya. Dan untuk menarik nafas dan mengeluarkan nafasnya dengan stabil dan pelan-pelan. Tarik nafas ya. Cobalah untuk agak lebih rileks gitu ya. Walaupun dalam keadaan mungkin sempit saluran nafasnya. Nah, kalau misalnya dia sudah tahu dia asma, dia pasti punya inhaler, Mas. Betul. Ini wajib nih dok ya bagi mereka yang sudah terkena asma. Harus ada. Jadi nggak ada ceritanya penderita asma itu tak punya inhaler di rumah. Betul. Harus ada ya, walaupun ada herbal sekuat mungkin, harus ada.
Okay. Bukan kita mengesampingkan herbal, tidak. Mm-hmm. Mengkombinasikannya dengan herbal itu lebih baik. Iya. Obat-obatan dikombinasikan dengan herbal itu lebih baik. Ya, kalau bisa. Jadi kalau sudah punya inhaler, mm-hmm. pakaikan ke dia. Sini yeah, saya yeah, bantu gitu ya. Ada mm-hmm. nanti videonya bisa kita share. Satu kali semprot, tunggu 30 detik sampai 60 detik. Mm-hmm. Kalau masih sesak, nggak ada perubahan, satu kali lagi semprot lagi sampai 10 kali semprotan dalam jeda satu menit itu tadi. Okay. Bisa sampai maksimal 10 semprotan. Mm-hmm. Nah, kemudian hindarkan dia dari pemicu alerginya ya. Mm-hmm. Misalnya dia lagi ketemu debu-debu, udara yeah. dingin, yuk ke tempat yang lebih stabil aja yuk, yang nggak terlalu banyak debu mm-hmm. sama bulu gitu ya. Uh-huh. Kita bantu dia ya. Okay. Ya. Nanti kalau sudah stabil, terakhir bawalah dia ke pusat pelayanan kesehatan atau IGD yang terdekat. Oke, okay. Nah sedikit nih dok, inhaler ini apakah membuat ketergantungan atau tidak dok? Ya, jadi berbicara tentang inhaler itu sebenarnya dia bisa kita bagi dua ya. Ada inhaler yang bersifat pelega, satu kali semprot, dua kali semprot, tiga kali semprot langsung lapang dadanya. Tapi tidak menghilangkan gejala, tidak menghilangkan kausatifnya gitu. Oh. Nah, dipakai pada saat emergensi atau pada saat-saat tertentu dalam pengobatan. Mm-hmm. Ada juga inhaler yang sifatnya mm-hmm. dipakai dalam long term ya, ya dalam jangka waktu yang panjang gitu, mm-hmm. 1 bulan, 2 bulan. Mm-hmm. Nah, jadi tidak dipakai dalam waktu singkat sekali dua kali. Okay. Nah, itu dipakai dalam 1 bulan, 2 bulan. Jadi tergantung kita mengatakan dia. Sebenarnya tidak ada yang menyebutnya itu ketergantungan. Iya. Kalau dia sudah tuntas, dia boleh dilepas dari inhaler itu. Oke, tapi itu wajib ada dok ya bagi mereka yang sudah terkenanya namanya asma. Oke, baik nih dok. Karena keterbatasan waktu kita, satu pertanyaan lagi nih dok. Ini tidak kalah pentingnya pertanyaannya. Apakah bisa sembuh orang yang terkena asma ini dok? Ya, jadi terima kasih ya pertanyaannya, bagus sekali. Hmm. Itu sebenarnya asma berdasarkan yang tadi kita bahas tadi, bisa kan sembuh? Bisa, ya. Bisa bila ditangani dengan baik. Bisa bila dilakukan pengobatan dengan benar. Karena sekali pasien terdiagnosa asma, yeah. cenderung akan lebih memberat ya, daripada gejala sebelumnya. Nah, jadi lakukanlah yang pertama kali kalau sudah stabil, kontrollah kepada dokter ya, yeah, agar yeah. kita tahu berapa lama pengobatan kita, regimen pengobatan kita. Jadi saat kita sudah menjalani pengobatan selama kurang lebih beberapa minggu dan 2 bulan maksimal, kita bisa lepas dari obat-obatan itu tadi. Okay. Kemudian bisa kambuh, bisa dia tidak hilang. Seperti kita katakan tadi, ada faktor genetik yang berperan. Kalau sudah selesai dari penyakitnya, dari kekambuhannya, dari eksaserbasinya ya, kita bilangnya bahasa medisnya eksaserbasinya, bisa lagi nanti kambuh gitu kalau tidak dijaga lifestyle-nya atau terkena lagi polusi udara. Semua itu berperan penting. Jadi kalau sudah kambuh ya nggak usah takut gitu loh. Oke. Okay. Segera ditangani. Iya, berarti tetap harus optimis dok ya, ada harapan sembuh apabila. Kalau yang konsumsi herbal mungkin boleh kita tambahin ya. Iya, mungkin silakan. Boleh tambahkan herbus nauda ya. Tidak masalah dok ya. Tidak ada masalah ya. Eukaliptus itu apa tuh, eukaliptus dokter, minyak kayu putih ya. Oh. Tuh, sering tuh sangat bermanfaat tuh kalau kita pakai di Iya. Ada yang lebih ekstrim lagi dokter, bawang putih kalau udah selesai direbus ya makan, kalau memang tahan pakai. Oh, ini bagus juga dok ya? Ya bagus juga, dia bisa memulihkan respon inflamasi gitu ya. Oh, okay, minuman dalam olahan ginseng dan jahe itu bisa itu membantu. Itu beberapa lah ya yang bisa membantu herbal yang membantu pengobatan. Oke, okay. Ya baik. Jadi intinya masih ada harapan untuk sembuh kalau mau melakukan ya pengobatan yang benar dan menghindari hal-hal yang bisa memicunya kembali, dok ya. Baik dok, karena keterbatasan waktu kita, sebelum kita tutup kita minta kesimpulan dari dokter, silakan dok. Ya terima kasih Mas Darus dan Mbak Wisa Salam TV bagi kita yang sudah sempat mendengar itu asma.
atau sudah mengerti tentang asma, apalagi sudah dibuat satu hari peringatan ya, Hari Asma Sedunia. Iya. Barulah kita lebih awareness terhadap ini gitu ya. Mm-hmm. Mungkin tidak terhadap diri kita sendiri, tapi yeah, terhadap keluarga kita, mm-hmm, anak-anak kita, paman kita, siapapun dia, bawalah dia untuk obat ya. Mm-hmm. Atau bisa kita tahu lebih jelas apakah dia sudah menangani asmanya dengan baik atau tidak. Mm-hmm. Karena ini sangat berpengaruh dengan produktivitasnya sehari-hari. Oke, ya baik, itu aja dok. Ya. Ya baik, terima kasih banyak dok atas kesempatannya hari ini. Mudah-mudahan apa yang dokter sampaikan ini bermanfaat untuk kita ya, khususnya kepada teman-teman sahabat Ruga Muslim yang sekarang ini mungkin menderita. Mudah-mudahan cepat sembuh dan dokter juga mendapatkan pahala jariah yang sudah menyampaikan informasi ini. Terima kasih banyak dok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya baik sahabat Ruga Muslim yang ada di rumah dan pendengar Radio Arsalah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, khususnya bagi sahabat Ruga Muslim yang mungkin terkena penyakit asma, sekarang ini tetap semangat untuk berobat ya, dan mudah-mudahan cepat sembuh. Dan bagi kita yang mungkin tidak terkena asma namun kita juga harus tetap waspada menjaga kesehatan, karena kesehatan sangat mahal harganya. Saya Darus Lian pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mm-hmm.